Oh, ini ada bintang utara ya, Bang? Bintang utara putra. Oh iya, ada putranya ini. Pintunya terbuka. Iya, pintu belakang ya. Terbuka pintu ya. Enggak tahu deh nih. Beleng. Eh, beleng jauh pintu, mau pintu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023, bertepatan jam 16.38 ya teman-teman. Saya berada di loket bus PT Batang Pandai Baru. Nah, ini bus PT Batang Pandai Baru baru saja masuk loket, dan itu ada bus PT Barumun melintas. Ini dengan napinya Baiti Janati. Baru saja masuk ke parkiran loket keberangkatan. Ini tujuannya ke Kota Tengah. Kota Tengah itu sudah masuk Riau ya teman-teman. Kalau nggak salah Kabupaten Rohul atau Rokan Hulu. Ini berkelas ekonomi non AC ya. Ini para penumpang juga udah standby menunggu bus ini teman-teman. Parkir. Nah, ini barang-barangnya banyak nih yang akan naik ke bus PT Batang Pandai Baru ini. Bati Janati. Bagasi langsung dibuka itu. Kayaknya banyak barangnya, banyak yang naik di atas atap nih teman-teman. Seperti apa nama YouTube ini? Tengku Vlog, Pak. Tengku Vlog. Ya. Ini lawan. Oh ya, Pak. Oh, ini ada Bang Torkis. Apa kabar, Bang? Baru nampak nih, Bang. Ini ke Kota Tengah kan, Bang? Dia via Gunung Tua ada, Bang. Masuk dari situ ya. Lewat Sosa tuh, Bang. Ini kan yang nggak pakai AC, Bang ya? Ekonomi ya. Oh iya. Tapi ada toilet, Bang. Toilet ada. Banyak barang ya, Bang ya? Iya, Bang. Ini Bang Torkis, dia pengurus di PT Batang Pandai Baru ini. Jadi naik naik atap sebagian, Bang ya. Berangkat jam berapa, Bang? Kan? Hah? Seharusnya setengah lima ya? Iya. Ya, kadang lewat-lewat sedikit lah, Bang ya. Nah, ini teman-teman. Langsung dinaikkan barangnya ke atas. Cuman ini udah ada sewa yang naik, Bang ya? Dia berangkat dari mana, Bang? Amplas apa, Bang? Apa? Stabat. Oh, ini dari Stabat. Oh, terminal apa itu? Tanjung Beringin. Tahu lah, tahu. Aku pernah juga kok review di situ. Terus dia ke Binjai. Ke Binjai, masuk tol, tembusnya di tol Amplas ini, baru kemari ya. Oh gitu, treknya. Berarti ini treknya Stabat, Binjai, Medan, Kota Tengah gitu ya. Iya, Bang. Patut kok ada udah ada sewanya di sebagian saja. Tapi barang tempatnya di sini nih. Itulah, ini kita sambil lihat ya teman-teman. Nah, banyak juga yang nanya ini.
bus Batang Pandai Baru tuh. Di video saya yang 2 hari lalu coba review yang keberangkatan sore katanya. Nah, ini tadi saya review suasana seperti ini ya. Yang jam seharusnya ini 4:30 berangkat. Mungkin tadi agak telat ya dari Setabat karena lalu lintas juga macet, atau tadi memang mau bus ini ke Binjai dulu. Ini kita nggak bisa review ya karena pintunya ditutup, ada bus ini. Nanti kita lihat lagi pas berangkatnya teman-teman. Iya Pak. Pengawas koordinator. Bagian ini Pak ya. Gudang. Banyak barangnya Pak. Iya banyak barangnya. Ya, alhamdulillah Pak. Tengku vlog. Tengku vlog. Warna apa ya Bang? Ada tulisannya. Iya Bang. YouTube Bu, masuk YouTube. Apa? Suasana loket. Nah ini mau busnya dimajukan dulu. Nah, ada diumumkan penumpang yang jam 16:30 sudah naik. Berangkat. Bang Torkis baru ngecek penumpang. Nah ini saya mau ikut mutar nih sama Baiti Janati. Sekali-sekali mutar sama bus. Bus Batang Pandai Baru. Ini Bang Torkis. Udah hidup lampu Bang ya? Dihidupkan. Review dalamnya Bang ya? Iya. Nah ini dalam bus ya Pak. Batang Pandai Barunya. Dia nggak pakai AC ya. Karena udah sore, lampu udah dinyalakan, atau karena ini memang di bawah atap gitu kan, agak gelap. Dia nggak pakai AC, tapi ada toilet. Toilet, terang lampunya. Udah jalan. Kita lihat. Ikut aja Bang mutar. Ya, ini mau ikut. Oh, Bapak mutar juga ya? Iya. Iya, Pak, boleh, Pak. Kas sekali ya, Pak. Iya. Bang Torkis lagi ngecek. Ini apa? Mari baru kasih dulu, Bapak.
Nanti gini ya. Putar. Lah, hampir jatuh. Coba. Wah, ini putar kita. Iya, Pak. Ini cooler, Pak ya. 1521 ya. Iya, iya. Mantap, Pak. Cooler. Iya. Inilah. Ini Bang Torkis, ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Lubis. Pak Lubis. Iya. Pak ini marga Lubis. Kalau abang ini? Tunggul namanya, Bang. Iya, namanya, Pak. Bang Tunggul. Iya. Marga apa, Bang? Arahab. Arahab ya. Bang Tunggul Arahab. Ini udah kan. Oh, Bang Torkis sering muter juga lah ya? Tiap hari, Bang. Tiap hari ya. Pengurus, pengurus. Iya, Bang Torkis, Pak. Habis ini ke pasir nanti, dengan apa? Pasir Pangarayan? Iya, AC. Yang pakai AC ya? Oh, bentar lagi lah nih. Iya. Nah, nih, kalau itu kita sempatin juga lah, Bang. Bentar lagi. Bentar, bentar. Oh, ini ada bintang utara ya, Bang? Bintang utara putra. Oh iya, ada putranya ini. Pintunya terbuka? Iya, pintu belakang ya. Nah, terbuka gitu ya. Gak tahu deh nih. Bering jauh pintu mau belakang. Tak tahu dia. Tapi tabat ding. Apa? Auri puar buka. Woi sama. Apa? Tengok darah putra. Woi itu ada pangeran. Pangeran. Pangeran yang medium. Tapi dia via toba tu, Bang. Ke apa dia? Ke tinggi. Jadi jam berapa Pak Lubis dari terminal Tanjung Beringin? Jam 2. Jam 2 ya, habis sholat Jumat tadi lah, Pak ya. Iya ya. Jadi dari sini ada berapa sewa, Bang? Totalnya, Bang. 10 ya. Dari jalan nanti ada lagi. Ada lagi di jalan ya. Ada yang pesan ya. Lubu Pakam berarti, Bang? Hah? Lubu Pakam? Ada. Ada ya. Iya, iya. Jadi kalau berhenti pertamanya makannya di mana, Bang? Malam. Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Simpang Kawat. Tahu-tahu. Iya, daerah Simpang Kawat. Sekali aja lah makannya kan. Besok udah nyampe. Nah. Atau bisa ada telepon. Oke, Bang. Oke, Bang. Medan Jaya. Oke, ada, Bang. Ya pakai teralis ya teman-teman. Mas, sudah pulih kan? Sudah pulih kan? Pulih orang lain kata ya kan? Tinggi nih, tongkat kosong ini. Iya. Oh, ini dari lampu merah apa kita, Bang ya? Marendal. Putarnya tetap di sana nih. Pada asrama Widuri, putar. Apa nih? Banyak kali truk. Keren, keren. Keren, keren. Ini putra Melayu. Bar, suara, titik kemas. Halo, Pak. Buat. Halo. Titik kemas, keren. Halo, Pak. Saya tunggu lah. Siap. Bang. Oh, ya, sekitar ada undang Pokemon. Itu sih Bintang Utara 1968 sama Bintang Utara Putra nih lagi mutar. Tambah lagi kita Batang Pani Baru. Kakak adik deh, Bang, ya, mutar. Tapi nanti malam kan jumpa nih, Bang. Jumpa, jadi rumah makan gitu ya. Jumpa di satu rumah makan. Iya. Di apa sana ya, Gunung Sari ya? Gunung Sari. Iya. Pantesan tadi tegur-teguran ya kan? Iya. Rumahnya sering jumpa satu meja. Oh, ini Pak Lubis.
rame nih karena sore. Nah ini Bilah Pane Putra. Kalau ini batang pane baru, sama-sama ada panenya bang. Ini bus Pangeran tadi. Tapi beda tuh bang. Tapi banyak ada 3 bus pakai nama pane bang ya. Bilah Pane Putra, Bilah Pane Sejati, Batang Pane Baru. Tapi nggak ada hubungan bang, karena sama nama-nama pane ya. Pane itu nama sungai. Pane itu nama sungai. Oh gitu. Di daerah mana sungai bang? Di daerah Gunung Tua ya. Oh gitu ya. Pane itu nama sungai. Oh ini ada sewa nih. Wah itu ALS Pangkalan Kerinci udah berangkat 354 354 bang. Ya Pekanbaru itu. Wah udah berangkat. Tadi berhenti bentar. I'm calling. Sampagul Almasar Karona sini. Ini ada Silangit PT Barumun. Nah, ini ada Chandra itu Pak. Ini KPJ KPJ. Nah ini ada Putra Simas. Cuman sudah berangkat pagi. Bintang Utara 1988 ya. Kita mau nyampe kita ya bang. Motor di sana. Turun sini dong. Iya. Oh iya, Bang. Palubis, makasih, Pak. Iya. Hati-hati jalan, Pak. Banyak sewaran paket. Oh, ini ada yang ketinggalan ya, Bang. Pak Torkis mengawal perangkatan bus Batang Pane Baru. Ya bang, hati-hati bang. Semoga lancar jalan bang, banyak saya orang paket. Oke pak. Baiti Janati, nama bus Batang Pane Baru ini. Warna pin, nama pintunya. Semoga lancar jalan, banyak paketan sewa menuju ke Kota Tengah Riau. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, baju-baju, ahoy.